Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Mbak Terdu di channel Mata Hantu PSS. Tetap pantauin terus channel Mata Hantu PSS dan tetap berikan kami support agar kami lebih bersemangat lagi dalam menjalankan misi-misi. Karena kalau malam kita bertugas, kalau siang kita membungkus paket dari kalian, dan tolong beri kami kesemangatan dan jangan terlalu menguber-nguber, karena sabar itu indah. Iya. Bersabarlah kalian yang menunggu paket kalian, karena kita malamnya menjalankan misi, pagi sampai sorenya membungkus paket kalian. Begitu, oke? Tetap support saya supaya tetap sehat, kuat, dan tangguh dalam menghadapi misi. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tetap menjalankan misi walaupun capek di badan belum hilang. Jadilah wanita kuat. Wanita-wanita kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Kenapa kamu Mbak Ter? Jangan lupa sekali gitu loh Mbak Ter. Aduh. Bajunya pink, ada sialnya warna hijau.
pakai jarik atau rok dan pakai seperti sepatu putih. Kenapa dia mencegat kita? Tapi saya merasakan auranya ini berbeda. Saya tidak bisa menerawangnya. Tapi dia hanya diam begitu saja. Sebenarnya apa maksud dan tujuannya itu? Mengapa dia menghalangi perjalanan kita? Baiklah, kalau dia tidak menghiraukan kita, saya saja mendatang. Dia berbicara. Siapa kamu? Tunggu. Jadi Mata, siapa kamu sebenarnya? Mengapa saya tidak bisa mendatangi kamu? Kenapa? Dia bertanya, mana Dewi Lanjar katanya. Kamu salah orang bertanya kepada kami. Kami tidak tahu Dewi Lanjar di mana. Sampai saat ini dia juga belum turun. Ada unsur apa kau menanyakan Dewi Lanjar? Punya dendam? Terus kamu punya dendam sama Dewi Lanjar, kami menjadi sasarannya. Kami hanya mengenalnya. Dan kau tak seharusnya ada di sini. Karena kau akan membahayakan orang-orang. Jadi Mbak Ter. Mbak Ter. Mbak Ter, kekuatan yang ada pada rambutnya. Jadi Mbak Ter. La ilaha illallah.
na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. Tadi mater sebenarnya apa mau kau? Jangan bertanya kepada kami Dewi Lancar di mana. Apa? Kemarin itu penutupan Dewi Lancar menjatuhkan benda yang dia pakai. Oh iya iya iya. Ya. Apa? Si ingat buruknya. Mungkin. Kita pakai negosiasi. Ya, akan saya beritahu gimana Dewi Lancar. Tapi sebelumnya kau beritahu dulu namamu siapa. Siapa? Dia sudah tahu. Tapi kami tidak tahu. Mbak. Tolong jangan menyerang saya. Saya akan memberitahumu di mana keberadaan Dewi Lancar. Dia masih di kayangan. Kenapa kau mencarinya? Ingin balaskan dendam apa? Kau dibikin tua karenanya. Dewi Lancar gak bikin dia tua. Gak tahu saya. Mungkin karena kau melakukan sesuatu sehingga membuatnya seperti itu. Ini jadi kayangan. Kau hampir saja jadi kayangan. Mater. Jadi mater. Mater, panjang-panjang. Saya ingin bicara baik-baik denganmu. Saya tak mampu untuk menghadapimu. Tapi yang jelas, kalau kau berhasil kami temukan dengan Dewi Lancar, kau tidak akan mengganggu kami lagi kan? Baiklah. Sallallahu ala Muhammad. Lebih baik saya yang akan membahayakan diri sendiri ketimbang banyak orang akan kau bahayakan.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terkemat bapak. Ya, kita harus segera pergi. Pergi mbak ter. Yakin. Tapi gimana mbak ter? Mempunyai ilmu yang berbeda hingga membuat dada saya sesak ini mbak ter. Kau ingat ketika kami belum mempertemukanmu dengan Dewi Lanjar, apakah kau terus-terusan mengganggu kami? Kenapa kau yang kami incar? Katanya Katanya saya tidak dengar apa yang dia katakan lagi. Terus saya akan segera mempertemukan temu dengan Dewi Lanjar. Water. Ayo water. Astagfirullahaladzim. Ayo deh. Sekarang kita bisa pikirkan. Yang penting kita selamat dulu. Wajah Allah Akbar. Diam mbak ter. Water, jangan mendekat. Kayaknya kita harus segera pulang. Ayo mbak ter. Dari mana mbak ter? Ini kita akhirnya jawab. Bila terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mbak ter.